Karena iman kita itu kadang naik, kadang turun. Tatkala iman naik, maka syirratul amal, gejolak semangat beramal itu menjadi kuat. Salat, rawatib, setelah fardu, rajin. Duduk, melakukan zikir pagi sore, rutin. Itu ketika syirrah. Ketika tiba masa futurnya, astagfirullah 3 kali sudah, assalamualaikum, saya tak terbaca. Nah, situasi seperti itu dialami oleh manusia yang imannya naik turun. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi itu? Yang pertama, menyadari bahwa iman kita terpapar, terhantar kepada situasi demikian. Artinya, la tuzakku anfusakum, jangan menganggap dirimu bersih, suci, tidak akan berhadapan dengan situasi demikian. Singkirkan fikiran itu. Itu adalah tipuan syaitan itu. Jadi kalau ada yang berfikir, ambodak kecoh itu, itu syaitan yang berbisik itu. Karena iman manusia biasa seperti kita naik turun, dan itu berdampak kepada amal. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia akan meningkat bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, jadi menghadapi fitrah itu, futur, semangat menurun itu dalam beribadah, apa dahulu? Sadari bahwa diri kita rentan bisa terserang oleh penyakit itu, siapapun kita, ustadz pun, buya pun, syekh pun, kiai pun, yang tidak terpapar dengan itu siapa? Al-anbiya war rusul, karena iman mereka tidak pernah menurun dari hari ke hari. Iman para nabi itu meningkat terus. Nah, kalau ada orang yang tidak menyadari hal ini, orang itulah yang mudah terpapar. Kenapa? Karena dia sudah terhantar kepada sikap ujub namanya. Nah, ingat, sikap ujub itu adalah pintu pertama yang membuka. Jadi penyakit pertama yang membuka pintu kepada syaitan untuk merusak dirinya. Jadi kalau ada orang bertanya, saya sudah beramal banyak, taat sebulan Ramadan atau pergi haji ke Makkah, pulang dari situ, apa pintu pertama, kapan pintu pertama terbuka kembali kepada syaitan untuk merusak orang itu? Mata yu'jabu nabi a'malihim, kapan mereka takjub dengan diri mereka, dengan amal mereka, merasa steril, merasa bersih, merasa tidak bisa lagi diserang oleh syaitan, merasa bahwa iman kita sudah sangat kuat, ibadah kita sudah paripurna. Nah, sikap kagum kepada diri dan amal itulah yang membuka pintu pertama sekali kepada syaitan untuk masuk merusak diri. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, menghadapi fitrah, menghadapi futur, menghadapi mengendornya semangat dalam beribadah, apa dahulu yang harus kita miliki? Kesadaran bahwa setiap kita bisa terhantar ke dalam suasana itu. Nyo kalau orang tidak awas, badannya kesakit, biasanya tidak waspada. Lihat orang, kalau dia menyadari kondisi fisiknya lemah, ambo dak taluk kalau kena hujan. Biasanya hujan tibonyo bapak iwang tu. Ambo badan ambo
kalaulah malam-malam sempat bertanggang tak taluk di badanan. Yang 10 nyalok lah tu. Di orang yang bisa mengantisipasi fatrah adalah orang yang menyadari bahwa dirinya bisa terpapar kepada futur itu. Itu satu dahulu. Tanamkan kesadaran itu. Jadi setiap kita beramal, muncul semangat untuk taat. Datang panggilan azan, semangat kita datang. Ada himbauan beramal saleh, kita di depan. Nah, sadari bahwa situasinya akan bisa keadaan yang kita alami itu menghadapi situasi menurun semangat. Itu makanya Nabi berikan peringatan. Jadi hadis tadi kan peringatan itu. Inna likulli amalin syirratan. Ingat, setiap amal itu ada gejolak semangat untuk mengamalkan. Tapi ingat, kata Nabi, wa inna likulli syirra. Ingat, setiap semangat yang bergejolak, bergelora, ada fatrahnya, ada futurnya. Untuk apa Nabi beritahu itu kepada kita? Agar kita bisa menyadari